UNM kukuhkan 1000 wisudawan Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2019 pukul 15.16. Celebis Magazine, Universitas Negeri Makassar, UNM, kembali mengukuhkan sarjana baru dalam wisuda tahun akademik tahun 2018 sampai tahun 2019 periode Maret tahun 2019. Dalam rapat senat terbuka luar biasa di pelataran Menara Pinisi UNM, Jalan Andi Pangerang Petarani, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2019. Sebanyak 1000 orang wisudawan dan wisudawati yang tersebar dari program Diploma 3, D3, Strata 1, S1, Magister, dan Doktor S3. Dalam rapat senat terbuka luar biasa di pelataran Menara Pinisi UNM, Jalan Andi Pangerang Petarani, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2019. Diikuti, semua bisa serentak. Demikian, sesaat lagi. Pengukuhan dipimpin langsung Rektor UNM Prof. Husain Syam didampingi Ketua Ikatan Alumni IKA UNM Nurdin Halid, jajaran Wakil Rektor, Ketua dan Anggota Senat Akademik, para Dekan dan Wakil Dekan Seuniversitas, para Ketua dan Sekretaris Lembaga, serta Kepala Biro. Adapun distribusi wisudawan dari program Pascasarjana sebanyak 209 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 140 orang, Fakultas Teknik 136 orang, Fakultas Ilmu Keolahragaan sebanyak 125 orang, kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 101 orang, Fakultas Bahasa dan Sastra sebanyak 121 orang, Fakultas Ilmu Sosial sebanyak 75 orang, Fakultas Psikologi sebanyak 12 orang, Fakultas Seni dan Desain sebanyak 10 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 140 orang, Fakultas Teknik 136 orang, Fakultas Ilmu Keolahragaan sebanyak 125 orang, kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 101 orang, dan Fakultas Ekonomi sebanyak 71 orang. Dalam pidato wisuda, Rektor UNM, Prof. Husain Syam mengungkapkan, dari 1000 orang lulusan yang dikukuhkan pada periode Maret ini, Fakultas Bahasa dan Sastra sebanyak 121 orang, Fakultas Ilmu Sosial sebanyak 75 orang, Fakultas Psikologi sebanyak 12 orang, Fakultas Seni dan Desain sebanyak 10 orang. Tercatat 458 orang atau 45,8% yang lulus dengan predikat pujian atau cum laude. Tuhan yang Maha Esa. Upacara wisuda periode bulan Maret 2019 Universitas Negeri Makassar dimulai. Diikuti peserta prosesi memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dan Fakultas Ekonomi sebanyak 71 orang. Dalam pidato wisuda, Rektor UNM, Prof. Husain Syam mengungkapkan, dari 1000 orang lulusan yang dikukuhkan pada periode Maret ini, saya berharap kiranya prestasi ini dapat dipertahankan dan jika mungkin lebih ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kita bahkan pernah mencapai 65%. Semoga ini dapat diraih lagi, ujar Prof. Husain. Lanjut Guru Besar Bidang Teknologi Pertanian itu mengatakan mahasiswa yang lulus agar mempersiapkan diri untuk mengabdi kepada masyarakat dan dapat menunjukkan profesionalismenya terhadap bidang yang digeluti, apalagi tantangan zaman yang segera dihadapi. Tak lupa meminta alumni agar tetap menjunjung nama UNM. Anda harus memiliki daya juang dan dedikasi yang tinggi, dan tidak mudah menyerah serta memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia. Saya menghimbau agar para alumni hari ini menjadikan profesinya sebagai bagian dari hidupnya, serta tetap menjaga nama institusi, ucap Husain yang juga mantan dekan Fakultas Teknik UNM itu. Ia juga berharap kepada para ikatan alumni UNM dapat membina para alumni baru tersebut. Husain meyakini para alumni sudah berdiaspora di berbagai pengabdian dan telah sukses.
Kiranya alumni baru ini dapat dibantu dan dikerahkan memasuki pasar kerja sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki. Beruntung kita memiliki Ketua IKA UNM, Bapak Nurdin Halid yang memiliki pengalaman nasional dan mancanegara. Harapnya, pada kesempatan tersebut, Ketua IKA UNM Nurdin Halid yang menyampaikan testimoni alumni dapat dibantu dan dikerahkan memasuki pasar kerja sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki. Beruntung kita memiliki Ketua IKA UNM, menyulut semangat wisudawan UNM. Ia meminta wisudawan dapat lebih inovatif dan kreatif di tengah perubahan zaman yang terus bergerak. Ia meminta alumni agar tidak euforia atas pencapaian yang baru saja diraih. Nurdin Halid yang juga alumni pendidikan ekonomi perusahaan IKIP 1970-an itu juga menyitir pepatah Bugis. Namo metiko furami rede, ia sampaikan pepatah Bugis kuno itu sebagai pegangan dan motivasi agar selalu bersemangat, berkontribusi dan berdedikasi di tengah-tengah masyarakat. Kita punya pesan leluhur namo metiko furami rede, yang punya makan filosofi yang sangat besar. Menjadi spirit kita semua, wisudawan, anak-anakku, namo metiko furami rede, ia sampaikan pepatah Bugis kuno itu, sebagai pegangan dan motivasi agar selalu bersemangat, berkontribusi dan berdedikasi di tengah-tengah masyarakat. Rasa senang setelah wisuda itu sehari hingga satu minggu. Setelah satu bulan beban mulai itu ada. Untuk itulah, wisudawan mesti kreatif dan berinspirasi. Tidak semata hanya mencari kerja, tapi bagaimana alumni dapat menciptakan lapangan kerja, tandasnya. Humas UNM, Editor Mustafa Kamal. Demikian diberitakan oleh Celebes Magazine. Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris, Dr. Lisa Said, 3,96, sangat memuaskan. Dr. Hamid Ismail, 3,72, sangat memuaskan. Program Doktor Pendidikan Ekonomi, Dr. Rosdini, 3,88, sangat memuaskan. Dr. Wendy Soisa, 3,79, sangat memuaskan. Dr. Nurfatwa Andriani Yasin, 3,91, sangat memuaskan. Program Studi Doktor Sosiologi, Dr. Adam Magri, 3,93, sangat memuaskan. Program Magister, sudah terbaik program Magister, atas nama Nasrwan MPD, IPK 4, dengan 9, program studi Magister IPS, dengan masa studi 2 tahun 1 bulan. Risma Dewi, 3,75, sangat memuaskan. Dinawang Dibangki, 3,72, sangat memuaskan. Desi Putri MPD, 3,72, sangat memuaskan. Wanimin Ahmad MPD, 3,74, sangat memuaskan. Nur Aini Nisi, 3,67, sangat memuaskan. Andi Saikul MPD, 3,71, sangat memuaskan. Ali Maskur MPD, 3,78, sangat memuaskan. Nurjana MPD 3,6 sangat memuaskan. Sri Hidayah MPD 3,1 sangat memuaskan. Sumpawati MPD 3,74 sangat memuaskan. Nuria MPD 3,79 sangat memuaskan. Kudirman MPD 3,79 sangat memuaskan. Sumpawati MPD 3,85 sangat memuaskan. Dwitri Amasud MPD 3,75 sangat memuaskan. Gayatri Tari MPD 3,74 sangat memuaskan. Eva Susanti Iman MPD 3,7 sangat memuaskan. Fitri Desyani MPD 3,8 sangat memuaskan. Juliana MPD 3,82 sangat memuaskan. Adria MPD 3,6 sangat memuaskan. Jumaina MPD 3,85 sangat memuaskan. Lia Wahyuni MPD 3,82 sangat memuaskan. Irfan MPD 3,1 sangat memuaskan. Dan Siti Mulia MPD 3,5 sangat memuaskan. Program studi bimbingan magister bimbingan dan konseling. Kedalam PD 3,9 sangat memuaskan. Tas Bela Datar MPD 3,1 sangat memuaskan. Misra Wati MPD 3,7 sangat memuaskan. Miki Nuhaya 3,6 sangat memuaskan. Sri Hati dan MPD 3,3 sangat memuaskan. Sohara
MPD 3,75 sekarang memuaskan. Rizky Amdesuri 3,6 sekarang memuaskan. Yusri MPD 3,4 sekarang memuaskan. Elipandang 3,8 Kudian Putri MPD 3,3 Kudian Rizky MPD 3,8 Kudian. Program Magister Pendidikan Biologi Asuri MPD 3,9 saya memuaskan. Asuri Nasi MPD 3,1 Kudian Erwin MPD 3,5 Kudian Asriana MPD 3,9 Kudian Dawat MPD 3,5 Kudian Kastan MPD 3,6 Kudian Daniati MPD 3,7 Kudian saya memuaskan. Muhammad Faisal MPD 3,5 Kudian Samsia MPD 3,8 Kudian Rupiah Suryani MPD 3,8 Kudian Rupiah Suryani MPD 3,9 Kudian Siti Marwani Samsia 3,9 Kudian Sri Bayuni Sari 3,72 Kudian Sri Luhan MPD 3,1 Sangat memaskan Suryati MPD 3,89 Kudian Subarman Basri MPD 3,7 Kudian Wahida Kani 3,85 Kudian Najumia MPD 3,82 Kudian Supriana MPD 3,84 Kudian Nopiati Budi Karasi MPD 3,92 Kudian Kastriani Aluni MPD 3,9 Kudian Teknisi MPD 3,88 Kudian Pipa S. Perdiati MPD 3,67 Sangat memuaskan. Nurul Nida Tamsi MPD 3,77 Kudian Ahmad MPD 3,72 Kudian Miklawat Isai MPD 3,81 Kudian Bolida MPD 3,84 Kudian Amir Nurul Perma MPD 3,76 Kudian Pasniati MPD 3,85 Kudian dan Sekula MPD 3,51 sangat memuaskan. Program Magister Pendidikan Fisika Andi Fitriani Hansa MPD 3,55 sangat memuaskan. Astiani MPD 3,72 Kudian Alustani MPD 3,62 sangat memuaskan. Sri Nur Aini MPD 3,63 sangat memuaskan. Nur Fosia MPD 3,74 Kudian Siti Asna MPD 3,08 sangat memuaskan. Muslima MPD 3,77 Kudian Nurbaya MPD 3,68 sangat memuaskan. Mas Niyati MPD 3,74 sangat memuaskan. Siti Suryansa MPD 3,77 sangat memuaskan. Nur Wahyuni H MPD 3,80 sangat memuaskan. Kudian Hairil MPD 3,1 Kudian Kartadi MPD 3,64 sangat memuaskan. Ida Hairina MPD 3,67 sangat memuaskan. Nur Aziza Perni MPD 3,75 Kudian Wahid Asyari MPD 3,70 sangat memuaskan. Senat Abidin MPD 3,81 Kudian Hairudin Asis MPD 3,65 sangat memuaskan. Dan Rohani MPD 3,74 Kudian. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Yanto Jalan MPD 3,84 Kudian Abidin Riyani MPD 3,68 sangat memuaskan. Madu Pira Sari Asis MPD 3,79 Kudian Raman Hidayat MPD 3,92 Kudian Manguna MPD 3,98 Kudian Nurwana MPD 3,91 sangat memuaskan. Kudian Andi Petani Bosa MPD 3,84 Kudian Nurabi Hairani MPD 3,90 Kudian Mirna MPD 3,1 Kujian Kutianti Rukli MPD 3,87 Kujian Irma Yanti MPD 3,89
dengan pujian masuk LMPD 3,88 dengan pujian Marian Tiga dengan Ia Astina LMPD 3,7 sangat berhubungan Sotik Toy nah, Sotik Lu Bapak Yani LMPD 3,67 sangat-sangat Sahabat sekalian, para wisudawan yang saya hormati, kita juga di dalam menempuh hidup dan kehidupan berpeganglah kepada prinsip yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwa dalam hidup dan kehidupan bukan tentang siapa yang terbaik, tapi dalam hidup dan kehidupan adalah siapa yang hendak berbuat baik. Maka anakku sekalian, berbuat baiklah sekecil apapun, dimanapun, di lingkungan manapun kalian berada.